Momen haru mewarnai kemenangan telak Timnas Wanita Indonesia membantai Singapura pada laga uji coba, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Timnas Wanita Indonesia melibas Singapura pada laga uji coba di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, GBK. Skuad Garuda Pertiwi menang telak 5-1 atas Singapura. Claudia Scheuneman dan Marcella Yuliana tampil apik pada laga tersebut. Keduanya sama-sama menyumbang 2 gol untuk Indonesia. Keunggulan Indonesia diawali oleh gol Marcella Yuliana pada menit ke-10. Sepakan mendatar Marcella dari dalam kotak penalti tak bisa dibendung kiper Singapura, Chen Libin. Tim tamu sempat menyamakan kedudukan via sundulan Dorcas Chu pada menit ke-19. Skor imbang 1-1 bertahan hingga babak pertama rampung. Pada babak kedua, perubahan dilakukan pelatih Satoru Mochizuki dengan memasukkan Zahra Musdalifah. Indonesia kembali unggul berkat gol berkelas Claudia Scheuneman. Sepakan Claudia dari luar kotak penalti tak bisa dihalau oleh Chen Libin. 2 menit berselang giliran tendangan roket Marcella Yuliana yang bikin melongo kiper Singapura. Keunggulan 3-1 Indonesia bertahan hingga memasuki 10 menit akhir babak kedua. Tim besutan Satoru Mochizuki baru bisa menambah keunggulan pada menit ke-86. Indonesia mendapat hadiah penalti usai Claudia dijatuhkan Irsalina. Eksekusi penalti Claudia sukses membuat Garuda Pertiwi menjauh jadi 4-1. Kemenangan Indonesia ditutup dengan gol Reza Oktaviani pada penghujung laga. Skor 5-1 menjadi hasil akhir pertandingan. Momen haru mewarnai perayaan kemenangan Garuda Pertiwi selepas pertandingan. Terlihat para pemain Garuda Pertiwi berurai air mata lantaran ikut menggaungkan Indonesia Pusaka. Tangis para pemain pecah sembari melingkari lapangan. Pelatih Timnas Wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, mengaku senang dengan dukungan supporter di stadion. "Penonton hebat, terus menyorakkan," ucap Mochizuki selepas pertandingan. "Berdampak bagus untuk permainan. Saya menikmati, akhirnya terbukti cetak gol kelima," imbuhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.